Hai teman-teman, hari ini saya mau membuat video roti bakar. Ini roti sisa kemarin ya. Mau saya buat semuanya. Kebetulan saya lagi lapar. Itu belum kedaluarsa dah? Belum, ini kedaluarsanya tanggal 27, sekarang baru 25. Oh ya. Oke, langkah pertama saya mau oles-olesin dulu Blue Band, bisa pakai Blue Band, bisa pakai margarin, terserah ya, sesuai selera. Ini, kalau aku sih satu sisi aja. Ini nanti yang bakal kita taruh di teflon. Ini, terus ini sisi dalamnya kan nggak ada Blue Band-nya nih. Aku bakal isi pakai susu coklat, nggak apa-apa lah ya, ada mereknya. Susu coklat susah ya. Dikit aja. Kok nggak merata? Nggak apa-apa, kan aku kasih susu putih juga. Nggak apa-apa, nggak rata. Terus ini mau aku kasih apa itu? Keju. Bisa keju padat, bisa keju yang diparut itu bisa. Ini keju apa? Ini yang lembaran kayak gini. Kebetulan yang parut habis, jadi pakai ini aja. Seadanya, bagi yang nggak suka, nggak pakai juga nggak apa-apa. Aduh, duduk. Ya, robek, Nek. Biasanya kalau pagi hari, itu aku suka kasih telur di sini. Kalau pagi berhubung ini sore aku nggak suka. Roti bakar dikasih telur enak dah. Enak. Sesuai selera. Kalau aku tadi kayak gitu setiap pagi biasanya. Kayak sandwich gitulah. Tapi sandwichnya buat aku cuma abal-abal. Ini mau bikin berapa semuanya? Semuanya mau aku bikin. Kita panggang. Nah, ini teflonnya udah panas, jadi mau aku panggang rotinya. Tadi aku ini udah cuci tangan ya, tangannya bersih. Oke, ini nanti ditunggu sampai enak. Ini harus sering dilihat ya, biar nggak gosong. Biasanya kalau udah panas apinya aku kecilin sedikit. Berapa menit biasanya? Nggak mesti sih, aku mah aku lihat-lihat aja kalau udah agak gosong, terus tak balik gitu. Kayak gini nih, kayak gini aja udah. Nih, udah meresap kan, enak. Kecilnya tadi udah meleleh paling ya. Kalau kecunya iya. Reset kayaknya. Berapa lama? Belum. Belum. Bentar lagi. Lama. Ini cepet lah orang masuk langsung tuh. Udah kan. Udah apa? Dah, ini kayak gini aja udah. Jadi satu. Dua, jadi ini satu. Satu ini lagi satu lagi nih. Taruh dah. Gini. Selesai. Jadi dua. Wih, mantap. Tinggal dipotong-potong. Oke ya, selesai ya. Iya, selesai. Terima kasih. Selamat menikmati dan mencoba.